kuhe ing puji penambah samya katur ing ma suci deneng yang anabur orang bayan itu kepercayaannya dalam melakukan sholat itu hanya dilakukan hanya dalam tiga kali sehari. Waktu telu itu katanya ibadahnya tiga, tiga kali. Sholat yang tiga waktu? Sholatnya itu kan satu minggu sekali, Mas. Mereka tidak melaksanakan sholat atau apa itu, tidak melaksanakan. Cuma dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Murahim Nabi Muhammad. Moga asung sepaat Deneng yang agung Tapi na'amarna Riwayati Nabi Wali Ing riwayati Nabi Wali Assalamualaikum Waalaikumsalam Allah Syariat Islam masuk sini itu pertama dari Baghdad, ulama dari Baghdad pada abad ke-14. Disusul pula pada abad ke-16 oleh wali Songo yang bernama Sunan Prapen dengan Sunan Giri untuk meluruskan syariat Islam yang ada di Bayan ini gitu sesuai hukum Islam yang berlaku gitu. misalnya sholat Subuh itu dua rekaat, dohor empat, asar empat, maghrib tiga, dan isya empat. Ini santren dibangunnya pada abad ke-14, tempat pengajian yang membuat santri-santri itu untuk bisa memimpin agama dan adat. Untuk mendirikan sholat yang lima waktu itu. Kalau hari hanya Idul Fitri atau Idul Adha itu kita kerjakan di masjid-masjid di bawah ini. Untuk melanjutkan itu, di sanalah kita mengadakan ritual keselamatan. Adalah kita menyelamatkan kemenangan. Kita ulangi juga, hitnya juga di sana. para laa ratabarlailaha inna allah wallahu wallahu taqaballallah maka kalau masjid kuno ini khusus untuk orang tua-tua itu kita ndak izinkanlah yang muda-muda ini karena sudah disediakan tempatnya. Jangan sampai dikatakan seperti itu, seperti tadi itu dikatakan sirik, dikatakan sholatnya cuma tiga kali. Tanggapan orang itu waktu, itu kesalah kepahaman. Disamakan wetu dengan waktu. Wetu itu adalah wadah. Tu itu adalah tumbuh. Segala hidup di dunia itu mempunyai wadah tertentu. Itu namanya wet yang disebut betul betul itu sebenarnya bukan bukan waktu pak metu metu artinya muncul atau kelihatan ya simpeno Indonesia ini saat dua mentlu lu nganak enggak coba abe sedunia ini dari tumbuh bertelur dan beranak dikelola oleh adat Lili si Anon si enam puluh lima. ini dia suara suara adat. Wah ngijang Suarto no. Ya nyasi kami ngai adat. Situs-situs adat itu dibakar kayaknya gedeng lau, dibakar Pak. Kami sih ngawi Pak si dengan luar. Kawan kambuk sapu. Naranja menyapu dan saya ngawi adat. Ngejakan ritualnya aja itu kita sembunyi-sembunyilah istilahnya. Memang pernah kerajaan Bali menjajah Kelombok itu. Makanya pakaian busananya itu mirip pakaiannya dia dari Karang Asam itu kan. Berbedanya karena adanya adat. Kalau di sini adat perdesa itu satu sama lain. Ndak kan sama kalau adat. Kalau Islam yang lainnya kan kita ndak tahu ada ndak adatnya. Yang disebut adat gumi itu adat gumi itu Pak, adat yang meliputi dunia, gumi itu dunia sebenarnya. Sekarang baju diserahkan mengelola dunia ini supaya bagaimana cara memakmurkannya seadil-adilnya. Nah, kalau di sini akhirat, maka hasil pekerjaan situ kita sampaiklah ke akhirat nanti. Supaya duduklah kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. nah inilah yang diritualkan oleh adat itu metu yang telu itu, itu untuk menjaga kelestarian itu hutan itu jepa jangan terganggu metu yang telu ini kalau ndak ada air kan ndak bisa ndak bisa hidup dia sehingga ndak berani dirusak takut itu airnya itu mati Allah sudah menanyakan kepada Nabi kita, Rasulullah. "Hai hey Muhammad, makhluk yang kuciptakan di dunia ini, hanya Engkau yang paling sempurna, ya Muhammad. Sanggupkah Engkau itu memelihara makhluk seluar daripada Engkau, ya Muhammad?" dijawab langsung oleh Rasulullah. "Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad, wa 'ala Ali Sayyidina Muhammad. Itu semua barang yang hidup itu sama dengan aku." akulah yang memeliharanya. Segala ini yang telah ada ini mari kita lestarikan, mari kita jaga, mari kita atur dengan secara bersama-sama pemerintah dengan rakyatnya untuk mengendalikan negara Indonesia ini menuju adil dan makmur. Sekuehe ing puji penambah samya katur ing maasuci, suci akapindo deneng yang anabu murahing Nabi Muhammad Moga asung sepaat deneng yang agung, Tabik na marna riwayati nabi waliye, Ing riwayati e, nabi waliye, e.